La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. واليوم الرفل مشرقا أمر رضيت له الدوام الكل يهتف لي أدم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني كونا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibarallah isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili ba'dal iyadhi billah min ashshaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حبهم الله yang kami muliakan. Beberapa saat menjelang berbuka kita duduk bersama dalam rangka menambah iman. Mudah-mudahan seperti dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah kita bersama-sama, kita menambah lagi iman kita. Ibarallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang sempurna kepada para sahabatnya agar mereka bergairah, agar mereka bersemangat di dalam hidup, agar mereka memanfaatkan hidup dengan cara yang tepat dan benar, dan agar tidak ada waktu yang berlalu dalam kesia-siaan. Motivasi terkuat Rasulullah pasti tentang hari akhirat. Tidak ada yang lebih daripada kekuatan itu. Beliau menceritakan tentang kematian, beliau menceritakan tentang alam kubur, beliau menceritakan tentang kejadian-kejadian dahsyat di padang mahsyar, beliau menceritakan tentang surga indahnya dan sempurnanya, dan beliau menceritakan tentang dahsyatnya neraka. Ini menjadi pelecut yang sempurna untuk para sahabat. Tetapi yang lebih daripada itu semua adalah bahwa ternyata jalan atau gerbang menuju ke semuanya itu yaitu berakhirnya kehidupan dunia ini. Penyampaian-penyampaian Rasulullah menjadikan para sahabat sampai ke titik sangat yakin bahwa kiamat sangat dekat terjadinya dengan masa mereka. Di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan tentang kiamat ini, asa ayyakuna qariba.
bisa jadi sangat-sangat mungkin kiamat itu qariba, sighah mubalaghah, bersangatan dekatnya. Di dalam hadis Nabi mengatakan begini, bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ati hatain, aku ini diutus, jarak antara aku dengan terjadinya kiamat hanya seperti ini, kata Nabi. Jari tengah dengan jari telunjuknya beliau acungkan ke langit. Lalu kata para sahabat, Nabi membuat jarak sedikit. Di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, saat aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul ini, Jibril AS membisikkan kepadaku bahwa Malaikat Israfil, apa tugas Malaikat Israfil, Pak? Ya, sang peniup terompet untuk tanda kiamat dimulai. Jibril membisikkan kepadaku, ketika aku dinobatkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya, Malaikat Israfil segera memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya dan matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy, menunggu aba-aba kapan terompet ini ditiup. Apa makna yang dapat dipahami oleh kita semua? Apa yang bisa didapatkan oleh para sahabat dari ungkapan Nabi ini? Yaitu keyakinan bahwa betapa sangat dekatnya antara mereka dengan kiamat akan terjadi. Ditambah lagi di hadis yang lain, Nabi SAW berkata, waktu itu beliau bangun tidur ya, di rumah istrinya Zainab binti Jahsy. Lalu beliau berkata, wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab, kebinasaan sebentar lagi akan menimpa mereka. Tiga kali Nabi mengulang-ulangi itu kalimat, sementara dari dahinya mengeluarkan peluh dingin. Bertanyalah Bunda Zainab, ada apa ya Rasulullah? Beliau berkata, telah diberitahukan kepadaku, telah diperlihatkan kepadaku, bahwa tembok yang membatasi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj saat ini sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya katakan, apa yang dapat dipahami oleh seluruh para sahabat dengan ungkapan-ungkapan Nabi ini semua? Satu saja, waktu sudah tidak lama lagi, kiamat sebentar lagi akan terjadi. Karena masifnya penyampaian Nabi seperti itu, akhirnya para sahabat-sahabat mencoba melihat fenomena-fenomena yang nampak di permukaan, lalu mereka mencoba menyesuaikannya dengan hadis-hadis akhir zaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, ternyata kelakuan atau style seperti ini sudah dimulai oleh para sahabat, yaitu melakukan pencocok-cocokan antara hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena guru kita, Ustaz Firanda Hafizahullah, mengkritisi penyampaian saya tentang akhir zaman ini dalam bahasa jangan terlalu maksa-maksakan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Barakallahu fi, semoga Allah memberikan keberkahan dan menjaga beliau. Tapi perlu saya sampaikan kepada kita semua, gaya seperti ini sudah dilakukan oleh generasi terbaik, murid-muridnya Rasulullah SAW, yakni seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat mencocok-cocokkan, sekali lagi, apa-apa yang diceritakan Nabi berkaitan dengan akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Contoh, untuk membuktikan kebenaran apa yang kami sampaikan, contoh, urut-urutan tanda besar kiamat itu apa, Pak? Urut-urutan tanda besar kiamat diawali dengan terjadinya dukhon, kabut debu yang bersatu dengan asap yang sangat tebal menyelimuti bumi. Bumi menjadi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak dapat ditandakan dan dibedakan kapan siang dan kapan malam. Kabut debu ini disebut dengan ad-dukhon atau dukhon. Bukan nama kota yang ada di Qatar ya. Setelah dukhon, menyusul tanda besar kiamat yang kedua dan jaraknya cuma dekat, paling lamanya 3 tahun, yaitu keluarnya Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua.
Yang ketiga, Allah turunkan Nabi Isa. Yang keempat, lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Dan jaraknya masing-masing itu berdekatan. Mari kita lihat. Ketika Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah sudah meninggal ya, Abdullah ibnu Abbas gelisah di pagi hari, beliau berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Riwayat ini disampaikan di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Musnad Al-Hakim, yang diceritakan dengan sanad yang jaid menurut Ibnu Jarir. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Abdullah ibnu Abbas. Guru kami berkata, yaitu Abdullah ibnu Abbas, semalaman kami tidak dapat tidur. Kami bertanya kepada beliau, kenapa wahai tuan guru? Beliau menjawab, karena kata sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kami, malam tadi melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon sudah dimulai. Ini loh, fenomena alam yang nampak di permukaan, disambung atau dicocok-cocokkan dengan hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman. Sehingga sahabat sekelas Abdullah ibnu Abbas fokus malam itu dengan menangis, berzikir, berdoa, sholat. Ini yang menghabiskan waktu beliau. Apabila Abdullah ibnu Abbas seperti ini, maka ini mewakili atau menjadi representasi daripada pemahaman para sahabat-sahabat yang lainnya. Tayyib. Jadi bukan memaksa-maksakan fenomena yang nampak dengan hadis akhir zaman ya, karena memang itu sudah menjadi keyakinan para sahabat seluruhnya, antara mereka dengan kiamat waktunya sangat dekat sekali. Berarti tanda-tandanya mesti dong tidak lama lagi akan muncul, begitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, setelah dukhon, tanda besar kiamat yang kedua apa? Dajjal kan. Mari saya tanya kepada Bapak Ibu, ada tidak yang kenal di antara kita seorang lelaki yang sangat aneh di zaman Nabi dan zaman sahabat? Laki-laki ini tidak pernah mau bergabung dengan sahabat, tidak pernah mau mendekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kerjanya selalu mengintai-intai dan melihat-lihat dari kejauhan. Laki-laki ini bernama Ibnu Sayyad. Pernah dengar cerita tentang beliau? Ibnu Sayyad memiliki fisik, penampilan, gaya dan kemampuan yang agak mendekati dengan cerita Nabi berkaitan dengan Dajjal. Ibnu Sayyad ini, ketika Nabi hidup, ada Umar bin Khattab. Dia mengintai dan mengintip-intip ke arah Nabi dan ke arah Umar bin Khattab dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain, dan melesat dengan kecepatan yang tidak ada manusia yang sanggup memiliki kemampuan seperti itu. Cepat sekali melesatnya. Umar minta izin kepada Rasulullah, dia gunus pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan saya. Rasul bertanya, mau ngapain kamu hai Umar? Saya mau bunuh orang itu. Saya yakin dia adalah Dajjal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hai Umar, jika dia memang adalah Dajjal yang sesungguhnya, maka engkau tidak akan mampu mengalahkannya. Dia bukan tandinganmu hai Umar. Dan kalau itu orang bukan Dajjal, maka apa gunanya, apa untungnya buat kamu membunuh orang? Coba lihat, Rasulullah tidak membantah bahwa itu adalah Dajjal atau tidak. Apa salahnya kan kalau Rasulullah ingin menepis sambil tepuk punggung Umar? Umar ente ada-ada aja. Dajjal itu ayah Umar, akhir zaman nanti munculnya, enggak sekarang. Nah, Nabi kan enggak kayak gitu, Pak. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad, Umar punya keyakinan seperti itu. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saja biar setelah Rasul meninggal, Abu Bakar Siddiq naik jadi khalifah. Kemudian digantikan oleh beliau, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Menjelang Umar bin Khattab meninggal, dia masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin bahwa sesungguhnya Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba perhatikan ini Bapak Ibu, orang yang paling cerdas. Kata Nabi, kalau ada orang yang berhak menjadi Nabi setelah saya, maka Umarlah orangnya. Orang yang ada 3 kali pernyataannya turun ayat persis sesuai dengan pernyataan Umar bin Khattab. Orang yang sekali berumar saja yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Maka bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Ternyata benar, Pak. Bunda Aisyah juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Safiyyah radhiyallahu anha sangat yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal.
Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Anas Ibnu Malik juga sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ubay Ibnu Ka'ab sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Sahabat-sahabat banyak yang yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak, tentu sahabat tidak akan melakukan itu. Maaf, ini agak sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Hafizahullah Ustaz Firanda. Saya komentari bahwa mencocok-cocokkan itu sudah kelakuan para sahabat. Dan tidak diingkari oleh yang lain. Kenapa? Karena efek positifnya dahsyat. Efek positifnya sangat dahsyat. Buat apa? Seluruh sahabat akhirnya berlomba-lomba memanfaatkan waktu yang ada, berpacu-pacu untuk memperbanyak amal saleh dan total dalam berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dampak positif yang terjadi karena sangat yakinnya dengan Yaman. Nah, keyakinan ini harusnya terpelihara sepanjang generasi, sepanjang abad. Supaya apa? Setiap generasi dan abad memiliki semangat yang sama dan merasa antara mereka dengan kiamat sudah sangat dekat. Uniknya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman itu banyak lengkapnya di zaman kita. Harusnya kitalah yang memiliki keyakinan seperti para sahabat dulu memiliki keyakinan bahwa kiamat sangat dekat. Harusnya kita. Saya akan lakukan beberapa contoh ya. Dan ini bukan takalluf. Ini bukan memaksa-maksakan antara hadis akhir zaman dengan fenomena permukaan yang nampak. Saya yakin bapak juga tidak akan mampu membantahnya. Silakan nanti coba menepis, coba menolak dan membantah. Saya yakin bapak tidak akan mampu. Kok begitu yakin Ustaz Zulkifli? Ya. Silakan kita lihat yang pertama. Contoh ya, yang pertama. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, saat kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki yang bajunya sangat putih dan bersih, tampan, rambutnya hitam kekal dan rapi. Laki-laki ini kesan dan gayanya sangat akrab sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi, kedua lututnya dia pertemukan dan dia adu dengan kedua lutut Nabi, kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua paha Nabi. Wajah melihat pada wajah, mata menatap mata, gaya akrab gak ini? Hah? Langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hey Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Dijawablah oleh Nabi dengan rukun Islam yang lima. Setelah Nabi menjawab, apa kata laki-laki ini? Sadaqta. Bagus, jawaban engkau benar. Ayy, kata Umar, heran kami dengan orang ini. Yas'aluhu yusaddiqu. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia membenarkan jawaban Nabi. Siapa orang ini sebenarnya? Masalahnya satu Madinah tidak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Kemudian ketika dia bertanya kembali dengan pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku hai Muhammad tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Setelah Nabi menjawab begitu, sekali lagi dia berkata sadaqta. Jawaban ini juga tepat, korek. Dia bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Rasulullah, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Setelah Nabi menjawab begitu, dia langsung bertanya, mata sa'ah? Eh Muhammad, di mana-mana engkau selalu menyampaikan kiamat sudah dekat, sangat-sangat dekat. Saya mau tanya nih, pastinya kapan hai Muhammad kiamat itu? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Hah? Dia bertanya begitu, apa jawaban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kejujuran beliau nampak, kepolosan beliau sebagai pembawa risalah yang amanah sangat nampak. Beliau berkata, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Minta maaf untuk pertanyaan yang seperti ini. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada tuan yang bertanya. Engkau mungkin lebih tahu, tapi saya pasti tidak tahu. Dan memang turun ayat sudah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Bertanya mereka kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapan tepat kejadiannya. Bima anta min dzikraha. Engkau selalu menakut-nakuti manusia tentang kiamat dekat, kiamat dekat. Lalu mereka bertanya, kapan terjadinya?
إلى ربك منتهاها. Katakan pada mereka semua, yang tahu kapan kiamat itu terjadi hanyalah Allah. Akhirnya dengan hadis ini dan ayat ini, seluruh ulama al-sunnah wal-jamaah menyepakati bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang tahu kapan tepatnya kiamat akan terjadi. Tidak malaikat, tidak ada siapa-siapa yang tahu. Dan dengan ini juga sepakat seluruh ulama kita mengatakan wajib membantah, menolak, mentah-mentah setiap adanya ramalan kiamat. Kiamat nanti terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dari mana sumbernya? Suku Maya. Apa itu? Siapa suku Maya? Rasulullah sebagai utusan resmi dari langit, Khatimul Anbiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya enggak tahu. Selesai sudah. Oke. Lalu akhirnya beliau ditanya oleh laki-laki ini, yang kemudian baru ketahuan bahwa Nabi mengatakan dia adalah malaikat Jibril. Ditanya Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha. Kalau tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, kamu tahu pasti ya Muhammad, bocorin dong sebagian ke kita. Ibaratnya bahasa kita gitu ya. Akhbirni an amaratiha. Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat, apa-apa saja Muhammad. Nah, di dalam hadis ini Nabi menjawab. Coba lihat jawaban Nabi ini, saya katakan dengan penuh yakin, bahkan hakul yakin tidak terbantahkan dengan fenomena yang nampak saat ini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab begini, laki-laki tersebut langsung pergi. Langsung pergi. Rasulullah colek Umar yang masih bengong di sampingnya. Umar, nanti tahu itu orang siapa? Enggak, yang Rasul, tangkap dia. Bawa kemari Umar. Giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasul, kata Umar. Bapak tahu Umar bin Khattab Pak, tinggi gede. Langkah kakinya hampir dua kali langkahlah kaki para sahabat-sahabat. Dalam sejarah dikatakan kalau beliau itu naik kuda perang yang sudah dewasa. Kuda perang ya Pak, yang sudah dewasa, bukan kuda poni. Kalau beliau naik kuda perang yang sudah dewasa, lalu kedua kakinya dibiarkan bergelantungan. Enggak, tidak diletakkan di atas tirap besi tempat meletakkan kaki. Enggak ya, dibiarkan bergelantungan. Kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat dua garis di jalan. Kebayang tinggi gedenya Umar ini. Dengan langkah yang sigap beliau menyusul. Lah masjid di Nabi di Madinah Al Munawwarah itu kan, rumah-rumah yang ada di luar sana kan masih berjarak-jarak dan jarang-jarang kan pemandangan gurun Sahara yang luas. Bukan kayak kita di Jakarta, pas keluar banyak jalan-jalan tikusnya. Ya, bisa saja langsung hilang, enggak nampak lagi kemana. Nah, ini pemandangan luas terlepas. Umar cari sana sini enggak ada, padahal baru aja keluar. Umar datang balik pada Rasulullah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, he's gone. Sudah hilang ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril. Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Dia datang kemari sengaja memang atas izin dan perintah dari Allah buat ngajarin ente semua pada tentang isi agama Allah ini apa-apa aja. Ternyata isinya adalah tentang Islam yang berkaitan dengan fikih-fikih, isinya tentang iman yang berkaitan dengan tauhid, akidah, syirik dan sebagainya, berkaitan dengan ihsan, yakni tazkiyatun nafas, kemudian berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini yang diajarkan, ini adalah sendi-sendi agama. Tayyib, mari kita terjemahkan apa jawaban Nabi ketika Nabi ditanya tadi. Akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepada wahai Muhammad tentang ciri-ciri tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Nabi menjawab, antalidal amatu rabataha wa antara al-hufat al-aurat al-alat al-ri'a'asya ya tatawaluna fil bunya. Gak perlu saya terjemahkan Pak ya. Bapak lihat tinggal di Arab, pasti dah pandai bahasa Arab. Hah? Jangan kayak gitulah, kan baru 10 tahun, baru 15 tahun. Mana-mana teman di sini saya tanyakan berapa tahun Pak, baru 15 tahun. Kalimatnya baru semua Pak. Ya. Perlu diterjemahkan juga?
baik. Bapak semuanya pada tawadhu sih, ya okelah. Jawaban Nabi bahwa kiamat sangat dekat sekali masanya, apabila engkau nanti hidup suatu zaman, orang yang ada pada zaman itu sebelumnya mereka kiri-kiri, mereka adalah orang-orang miskin, mereka hanya para penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki, sendal aja gak kebeli istilahnya, bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat pesan yang kuat di dalam ungkapan Nabi ini, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi, Pak? Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, qila, konon yang bertanya adalah Abdullah ibn Abbas, ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang kau maksud? Kaum yang sebelumnya kiri-kiri dan miskin, mereka para penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa sebenarnya yang kau maksud, ya Rasulullah? Jawaban Nabi saat itu adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Saya lihat, Bapak lihat, kita bertanya semua, Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin, Pak? Tidak ada yang tidak tahu. Seperti tidak ada masa depan dan harapan untuk menatap ke depan itu, apa yang ada di Arab? Negeri yang gersang, gurun Sahara yang tandus, luas, panas lagi. Ngarapin apa sih di Arab? Tidak ada apa-apanya. Dan dulu nama Arab masih satu, Pak. Jazirah Arab dulu namanya. Ya? Tapi coba lihat, tuan-tuan. Ketika minyak bumi ditemukan, gimana keadaan Arab? Jadi berubahlah. Mereka berubah menjadi negeri yang kaya raya. Bukan kaya raya ya, tapi kaya raya. Dan mereka mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Silakan saksikan apa yang dibuat di masing-masing negara ini setelah mereka kaya raya. Apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka, seluruhnya sudah berlomba-lomba menghiasi kota-kotanya. Mendirikan gedung-gedung tinggi yang dengan fasilitas, dengan gaya eksterior dan interior yang sempurna mahalnya. Nggak usah jauh-jauh dulu dah, Qatar aja lihat dulu. Sekarang lihat bagaimana dengan Doha. Subhanallah kaum muslimin, nggak kebayang 50, 60, 100 tahun yang lalu Doha akan seperti ini. Silakan lihat, Pak, gak usah jauh-jauh. Yang paling dekat di hati umat Islam yaitu Makkah Al-Mukarramah. Hah? Lihat apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram, ya. Gedung-gedung tinggi dan megah-megah, mewah-mewah, sampai-sampai jam terbesar di dunia adanya di Zamzam Tower, ketingginya lebih 600-an meter. Masya Allah. Silakan lihat dengan Madinah Al-Munawarah, apa yang dibangun sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel bintang 5 dan megah-megah tinggi-tinggi. Macam mau tenggelam Masjid Nabawi dibuat. Silakan lihat ketika Pangeran Salman dulu dinobatkan menjadi gubernur di daerah itu, Pak. Riyad langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Allah. Perhatikan bagaimana dengan Jeddah. Jeddah Allah. Dan negeri bebatuan yang gersang, pepasiran yang panas, disulap menjadi kota perdagangan Timur Tengah, pusat persimpangan Timur Tengah. Kuwait, ada yang pernah pergi ke Kuwait, Pak? Dekat ini kok. Ya, lihat bagaimana kondisi kota Kuwait hari ini. Bapak akan ragu, ini Kuwait apa salah satu kota maju di Eropa? Kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait, Masya Allah, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya, macam ada perlombaan saja dengan kota-kota yang lain. Silakan Bapak ke Abu Dhabi. Nah, ini kata orang, Abu Dhabi adalah kota termewah, termegah, kota mimpi, kota impian seluruh dunia.
Ternyata kota terindah di dunia itu bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Melbourne, bukan di Sydney, bukan di Hong Kong, Tokyo, bukan, lewat semuanya, Pak. Ya, Abu Dhabi. Kota terindah, termahal, termegah, termewah nomor satu dunia. Silakan ke Dubai. Untuk sampai hari ini, Dubai masih memegang rekor gedung pemilik gedung tertinggi nomor satu dunia. Burj Khalifa, berapa tingginya, Pak? 828 meter. Kayak apa tuh? Pas kesana tuh ngeliat di capek. Dari kita ngeliat. 828 meter. Ternyata gedung tertinggi di dunia itu bukan di mana-mana ya, di Arab. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Oh, tidak. Sekarang sedang berlangsung, masuk tahun ke-7, sedang dibangun di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, gedung tertinggi nomor satu di dunia yang akan mengalahkan rekor Dubai. Kingdom Tower namanya. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah uang kita. Berapa nolnya tuh, Pak? Gedung ini direncanakan selesainya tahun depan, 2018. Ketinggian gedung yang ada di Dubai, Burj Khalifa itu 828 meter. Bapak tahu? Yang di Jeddah itu berapa direncanakan? 1,2 kilometer. Sampai ke awan. Rencana awalnya 1,4. Tapi para pakar dan ahli pembangun gedung tinggi dunia mengatakan risiko tinggi yang akan menimpa bencana besar akan terjadi kalau sampai tembus di atas 1,2. Akhirnya 1,2. Arab dulu kere, miskin. Miskin abis, gak punya apa-apa. Tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Mereka berlomba-lomba, mereka berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Pesan Nabi yang tersirat di dalam ungkapan ini adalah, jika zaman itu sudah engkau temukan, sudah engkau dapati, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ustaz, kata guru kita jangan memaksa-maksakan hadis tentang akhir zaman dengan fenomena permukaan yang nampak. Nah, saya bertanya, kalau enggak ini zamannya, maka zaman kapan lagi? Betul tidak? Kalau bukan ini zamannya, maka zaman kapan lagi? Arab dulu miskin, lalu menjadi kaya raya. Dan mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kalau bukan ini zamannya, maka kapan lagi? Kalau enggak boleh dikatakan, jangan memaksa-maksakan hadis. Ini maksakan apa? Sementara para sahabat yakin kiamat sangat dekat. Lalu mereka melakukan penyesuaian antara hadis-hadis dengan fenomena yang nampak di permukaan. Baik. Ini satu, Pak. Yang kedua. Semoga Bapak ada mendengarkan khutbahnya Syekh Su'ud Syuraim. Beliau adalah salah seorang imam Masjidil Haram. 2011, beliau berkhutbah. Kenapa? Tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal ke Tabuk. Saat Nabi sampai di Tabuk dengan Mu'adz, apa kata Rasulullah? Mu'adz, kiamat tidak akan terjadi sampai daerah ini diselimuti salju. Tayyib, 2009, Pak. Pertama sekali salju mulai turun di beberapa titik di negeri Hijaz, Jazirah Arabia, Arab Saudi. 2010 semata kaki. 2011 turun lagi salju sudah sebetis. Disitulah Syekh Su'ud Syuraim khutbahnya mengatakan, hai umat Nabi Muhammad, apakah kalian ada melihat fakta, realita dan kenyataan yang lebih terang daripada ini? Tanda-tanda bahwa kita betul-betul sudah di akhir zaman, sangat dekat masanya. Hai umat Nabi Muhammad, lihat Tabuk. Nah, beliau ceritakan hadis sahih tentang apa yang dikatakan Nabi berkaitan dengan daerah Tabuk. Sampai sekarang, Pak, Tabuk itu setiap musim saljunya sudah semeter tingginya. Tabuk terus sampai ke Riyadh, sampai ke Syria, sampai ke Palestina, Israel, bahkan sampai ke Mesir. Sekarang, Bapak, antara Mekah dengan Madinah, kalau pas musim-musim salju, sudah mulai diselimuti oleh salju. Siapa yang bisa mengingkari ini? Dan saya bertanya, apakah ada pernah zamannya dalam sejarah salju turun di Arab? Negeri yang gesang kayak gitu, enggak ada, kaum muslimin tidak ada. Baru ini, sejak 2009.
ya. 2009-2010, pas 2011 ini sejadi-jadinya sampai sekarang. Saya Pak Alhamdulillah dia rezeki dari Allah, walaupun jauh dari Mekah, dari Madinah, rezeki dan karunia dari Allah. Dalam satu tahun itu entah berapa kali saya Allah berangkatkan haji. Saya bukan gak punya travel, tapi travel-travel di Indonesia itu banyak yang minta agar kita berangkat bersama mereka. Alhamdulillah, sambil bantu-bantu jamaah, dampingi mereka, memberikan ilmu dan pengarahan pencerahan. Kaum muslimin, saya langsung melihat dengan kedua mata kepala ini bagaimana di Mekah, Pak, sudah ada danau. Di Mekah sudah mengalir air yang sangat bening dan saya bisa meminum air itu, Pak. Saya bahkan berfoto dan langsung dimasukkan ke YouTube di situ. Masuk ada video keterangan saya. Dan bahkan sekitar danau yang ada di tepi Mekah itu sudah dituruni salju, Pak. Tebal saljunya. Pas musim-musim salju November, Desember, ya sudah ada salju. Subhanallah. Maka keterangan apa yang lebih jelas daripada ini, ibadallah? Ustaz, jangan cocok-cocokkan, memaksa-maksakan hadis. Pertanyaan saya, emang pernah ada sebelumnya? Atau kalau enggak zaman sekarang, zaman kapan lagi? Saya mau bertanya ini. Oke ya. Contoh yang ketiga, atau bukti yang ketiga. Bahwa kita memang benar-benar berada di posisi di akhir zaman, ya, yaitu hadis berikut ini diriwayatkan oleh Al-Hakim Imam Ahmad dan nyatakan sahih menurut syarat Bukhari dan syarat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yahsiral furatu di jabalin min dhahabin." Tidak akan terjadi kiamat sampai engkau menyaksikan sungai Efrat mengering terlebih dahulu, lalu memunculkan, menyibakkan gunung emas yang menjadikan para lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri itu, lalu mereka akan berperang di sana memperebutkan gunung emas tersebut. Dalam setiap 100 orang laki-laki akan tewas terbunuh di dalam peperangan itu 99-nya. Yang hidup cuma satu. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain Nabi berkata, Nabi tidak ada keinginan dan sangat tidak suka kalau umatnya ikut pergi ke sana berperang memperebutkan gunung emas tersebut. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, hatta yasir al-Furat, sampai mengering sungai Efrat. Sungai Efrat itu di mana, Pak? Di mana? Irak, memang. Sungai Efrat ini ulunya, kepalanya adanya di Turki. Lehernya ada di Syria. Bodinya keseluruhannya ada di Irak. Ekornya ada di Iran. Itu ya Sungai Efrat. Sungai Efrat terhitung sebagai salah satu di antara tiga sungai terbesar di Timur Tengah. Nil, Tigris, dan Efrat. Mari kita lihat fakta. Bagaimana kondisi Sungai Efrat dan apakah ada emas di negeri yang dilalui Sungai Efrat itu Irak. Mari kita lihat fakta. Silakan Bapak catat atau buka sekarang juga enggak apa-apa di Google. Tanggal 12 Februari tahun 2013. Catat tanggalnya 12 Februari tahun 2013. Majalah paling bergengsi di Amerika Serikat namanya New York Times. Ya, di majalah itu merilis pernyataan resmi NASA. Apa kata NASA di sana? Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Ini pernyataan NASA. Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Menurut para pakar dan ahli, menurut penelitian kami, 2014 Sungai Efrat akan kering total. 2014 kata New York Times dari pernyataan NASA, ya. Ternyata Pak benar, Maret 2014 Sungai Efrat akhirnya kering total 100% sampai sekarang. Sampai sekarang. Bapak kalau main-main ke Irak, ada yang pengen main-main ke Irak enggak? Jangan, Pak. Ada ISIS. Ada perang, ketangkep, disembelih.
kena bom. Kalau bapak mau mencukupkan, lihat saja YouTube bagaimana kondisi Sungai Efrat hari ini. Atau siapa tahu ada keluarganya, familinya yang terjebak di sana, tanyakan pada mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan, Maret 2014 Sungai Efrat telah kering total. Aprilnya 2014 Barack Obama tidak jadi menarik pasukannya sejumlah 135.000 pasukan infanteri, pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negeri-negeri teluk. Nggak jadi ditarik oleh Barack Obama. Kenapa? Katanya untuk persiapan mengamankan Gunung Emas. Di mana Gunung Emas? Mari dengarkan. George Walker Bush atau George Bush. Bapak masih ingat nggak dengan makhluk satu ini? Masih ya, Pak ya? Siapa, Pak? Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. George Walker Bush berpidato berapi-api sebelum beliau digantikan oleh Barack Obama di depan Gedung Putih. Pidato ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di dalam negeri Irak. Di negeri Irak, Amerika Serikat selaku polisi dunia, kata beliau, akan memastikan emas tersebut tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Bapak tahu siapa yang paling rakus dengan emas di muka bumi ini? Bapak tahu penjahat the real, the real terrorist in the world siapa? Sudah, kita sudah sama-sama tahu. Yang menjarah emas di negara manapun di muka bumi ini siapa? Mereka lah. Sampai-sampai Indonesia pun Freeport kita yang jarahnya siapa? Mereka juga kan? Nah sekarang satelit kita telah menemukan potensi yang besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas tersebut tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka penjahat yang bertanggung jawabnya kali, Pak ya. Subhanallah, lihat hadis Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Al-Furat dan akhirnya akan tersingkaplah gunung emas yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi ini akan membawa senjata-senjata mereka ke sana dan berperang dalam memperebutkan gunung emas tersebut. Dalam setiap 100 orang yang bertempur di sana, tewas 99, satu cuma yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Dan di riwayat yang lain, Nabi mengatakan ketidaksukaannya kalau ada umat yang terjebak perang juga di situ demi memperebutkan gunung emas. Tayyib kaum muslimin. Ini saatnya ketika Donald Trump naik menjadi presiden. Beliau menambah lagi pasukan menuju ke Irak, Pak. Diawali dari jumlah 4.000 orang, lalu ditambah 8.000 orang, kemudian menyusul 12.000 orang. Baru-baru ini kemarin disusulkan lagi 20.000 orang. Tentara Amerika dikirim ke Irak. Bukan hal yang tersembunyi, Rusia tahu, Cina tahu. Ya, negara-negara besar blok timur tahu ada apa yang ada di Irak. Bapak tahu kenapa akhir-akhir ini Donald Trump melembek dan merapat kepada dunia Islam kembali? Bapak lihat enggak? Fenomena di mana Donald Trump kembali merapat, berpidato dengan bahasa-bahasa yang lembut dan santun bahwa Islam adalah mitra terbaik. Arab adalah sekutu terbaik. Mulai merapat kembali ke Arab Saudi, mendatangi negeri Arab, ya, menjambangi satu persatu ke Turki. Tahukah Bapak bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda di akhir zaman nanti, Rum dan kalian akan melakukan perjanjian damai. Rum ini menurut Syekh Albani, menurut para ulama-ulama, pakar ahli hadis di akhir zaman, mengatakan yang dimaksud dengan Rum di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa. Berarti kamu dengan Amerika dan Eropa akan melakukan perjanjian damai. Kalau ada kalimat melakukan perjanjian damai, berarti sebelumnya ribut dulu, ya kan? Hah? Gaduh dulu sebelumnya. Nah, kaum muslimin, di masa-masa sebelumnya Amerika, nampak betul enggak
kayak membelakangi, benci dan buat ribut dengan Islam. Nampak tidak? Apalagi ketika Donald Trump mencalonkan diri sebagai calon presiden, terang-terangan menunjukkan rasa bencinya, jijiknya dengan Islam dan kaum muslimin. Baru saja dia naik menjadi presiden, memang betul Pak, kacau balau keadaan kaum muslimin di Amerika. Bahkan ada mulai masjid yang diruntuhkan sehingga kaum muslimin terpaksa harus sholat di jalan-jalan raya, sholat Jumat, ya kan? Bagaimana perlakuan diskriminasi kepada umat Islam nampak terang-terangan. Sekarang ini Donald Trump menjadi berubah haluannya, diarahkan kepada merangkul kembali kaum muslimin, mengajak Arab melebur kembali bersama mereka. Ketahuilah bahwa Blok Timur sudah menyatukan kekuatan mereka secara diplomatik, secara militer, secara ekonomi, siap untuk menguasai dunia-dunia Islam, apalagi Timur Tengah, apalagi Arab. Sementara Amerika dan Eropa tahu persis sumber hidup mereka adalah dari dunia Islam ini.